Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Billion Go. Selamat menonton. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Yoyun Go. Kali ini saya akan mengajak kalian di Curug Citambur, wisata Cianjur Selatan. Buat kalian yang penasaran untuk pergi ke wisata Curug Citambur ini, saya akan menjelaskan satu persatu di tempat wisata ini. Di sini dari pintu gerbang pertama masuk, kita melewati jalan dulu. Ada danau di sini dan di depannya ini ada portal. Setelah portal itu lalu kita masuk ke wilayah area Curug Citamburnya, dan di sini banyak sekali tempat bermain ya, atau untuk uji nyali mungkin ya, untuk yang berani naik di berjalan di gantung seperti itu ya. Ini gantungan, saya nggak tahu ini fungsinya buat apa, mungkin buat adrenalin. Dan ada sepeda gantung juga di sini, tapi kebetulan sekarang saya datang ke sini bukan hari libur ya, jadi tempatnya sepi banget, cuman ada pengurusnya aja di sini. Jadi di sini kebetulan lagi musim panas juga, jadi air terjunnya juga nggak begitu gede ya. Tapi buat teman-teman yang senang traveling, sangat cocok ya untuk dikunjungin di tempat wisata ini, karena di sini ada fasilitas musolanya juga, buat kalau kita pas nyampe pas adzan ya bisa sholat dulu di sini. Dan ini lokasinya banyak danau ikan buat mancing. Dan ini ada pohon besar di atas bukitnya itu. Dan sekarang kita lihat air terjunnya dari dekat. Oke teman-teman, inilah air terjunnya. Namanya Curug Citambur, yang berlokasi di Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur Selatan. Kalau dari Cianjur Kota, lewat Pagelaran, persimpangan Sinagar, kalian tinggal lurus saja. Ya inilah kondisi air terjun saat ini, pas lagi musim kemarau ya, jadi airnya gak terlalu gede. Oke teman-teman, simak aja video ini sampai selesai. Buat kalian yang penasaran atau pengen bertanya-tanya lokasinya di mana atau bayar tiketnya berapa, kalian bisa tuliskan komentar di bawah ini, bisa tanya-tanya aja langsung, nanti saya akan balas komentar-komentarnya. Di sini banyak sekali spot-spot untuk berfoto ya, karena sekarang lagi pembenahan bagus sekali, sekarang jauh banget sama 3 tahunan yang lalu. Ini sekarang udah bagus banget, udah dirawat, ada pengurusnya sekarang. Jadi kalian gak usah khawatir, di sini udah lengkap. Kalian bisa istirahat, bisa foto-foto.
Oke teman-teman, videonya sampai di sini aja, dan ini peta lokasinya yang paling tepat, akurat, lihat di Google Map aja ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe channel ini.